cepat, Flo. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Flo. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Smoothie. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing mulakan hari baru. Flo, boleh beri lobak saya sekarang? Ya, hampir sedia, Bing. Sekarang boleh beri lobak saya? Yep. Ambil ni. Terima kasih, Flo. Ah, nampak seperti lobak yang sangat rangup. Yang sangat rangup. Ah, nak susu tak? Ya, mestilah nak. Lobak saya. Susu? Ya. Ada apa lagi? Pisang. Oh, pisang. Apa? Oh, pisang. Oh. Pisang ini terlalu masak. Ia lembik. Ia memang lembik. Saya tak nak makan yang tu. Bing, apa kata kita minum pisang ini? Mengarutlah. Mana boleh minum pisang? Betul ke tak boleh minum pisang? Brenda! Brenda si pengisar. Pengisar makanan terkemuka. Pengisar makanan terkemuka. Masa untuk smoothie ke? Ya. Ayuh buat smoothie. Boleh saya tentukan kelajuan? Ya. Apa yang kita perlu buat adalah masukkan pisang ke dalam jug. Penuhkan jug dengan susu. Adunkannya dengan kelajuan rendah. Kemudian... Kelajuan tinggi! Betul. Sangat lucu. Yum. Tambah susu? Yep. Alamak, tumpah pula. Cepat. Saya berjaya. Pisang? Ada. Susu? Ada. Boleh tekan kelajuan tinggi tak? Kelajuan rendah hancurkan ketulan. Jika berketul, kamu tahu apa akan jadi? Brenda akan... Okey. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Sekarang tekan kelajuan tinggi. Masih berketul. Perlu kelajuan rendah. Nanti Brenda akan... Saya rasa peninglah. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Ketulan dah hilang? Ya, tapi perlukan susu lagi. Susu lagi, susu lagi. Kemudian kelajuan tinggi. Mana lobak saya? Lobak. Baik, Bing. Kelajuan tinggi. Kelajuan tinggi. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Mula.
Mana lobak saya? Mana lobak saya? Dudak. Oh, lobak! Brenda ambil lobak saya. Brenda ambil lobak kamu? Saya nak lobak saya. Oh, memang Brenda ambil lobak kamu. Keluarkan! Saya nak lobak saya. Saya rasa ia tak akan datang balik. Kenapa? Sebab pisang, susu dan lobak kamu sekarang dah bercampur aduk bersama. Lihat. Boleh tak kembalikannya? Tak boleh, Bing. Cuba lihat. Brenda buatkan kamu smoothie lobak yang enak. Cubalah, Bing. Sedap? Sedap. Baguslah tu, Bing Bunny. Hai, Flo buatkan saya lobak menari. Dan ia tut-tut-tut-tut-tut-tut. Oh, pisang. Tapi pisang tu sangat lembek. Jadi kami masukkan pisang lembek tu dan susu ke dalam pengisar. Dan pengisar adunkan semua sekali. Tapi Brenda ambil lobak saya. Dan itu sangat nakal. Dan lobak saya tak nak keluar. Jadi kami buat smoothie lobak. Dan ia sangat-sangat-sangat sedap. Awak boleh adunkannya. Tapi awak tak boleh kembalikannya semula. Membuat air smoothie adalah gaya Bing. Saya suka smoothie! Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Pendo. Hello, Tula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, hari ini Bing dan Sula berada di taman. Oh, maaf, Flop. Kami bantu awak siram tanaman. Baiklah. Ini dia, air yang segar. Oh, apa tu? Itu cuma daun. Tak, tengok. Hello. Dalam tu gelaplah. Dan basah dan berlendir. Tengok, Flop. Ada kata. Oh, hello, kata. Hello, kata. Badang, 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 badang. Oh, kalau saya seekor kata, itu akan takutkan saya. Kamu tak nak takutkannya, kan? Tak. Jangan takut, si kata. Janganlah lari. Cepatlah, kata. Lompat. Oh, ia sangat berlendir. Tengoklah mata besarnya. Kita berlenak tak? Mana? Kita binakan rumah. Ya, rumah kata. Oh, ini boleh jadi rumah kata. Hati-hati, Bing. Nah, kata. Kenapa ia tak nak masuk, Flop? Berinya sedikit masa. Mungkin ia tak suka rumah balik itu, Bing. Ha, ia suka. Oh, hati-hati. Tengok, Flop, ia dalam rumah. Ia kata saya. Saya pun jumpanya. Boleh saya simpannya, Flop? Terpulang pada kata itu. Kalau ia suka, ia tak keluar dari situ. Tapi ini baldi. Kita perlu buatnya selesa. Ya, selesa untuk kata. Awak rasa apa ia perlukan? Makanan. Ya, ayah berinya makanan. Tunggu di situ, ya. Keju. Kata tak makan keju, Bing? Oh, mungkin ia suka anggur.
Nah kata anggur. Hei, itu anggur saya. Oh, boleh tak kata ni makan anggur awak, Sula? Baiklah. Tapi boleh makan dua saja. Saya nak berinya salad. Katak ni tak makan pun. Ia perlukan air. Susu. Anggur, daun salad dan susu. Awak rasa ia suka tak? Saya tak tahu. Mungkin ia perlukan tidur. Ia perlukan katil. Bing, ia tak boleh tidur dalam cawan. Pasti boleh. Masuklah. Selesa dalam ni. Mungkin ia sejuk. Jangan risau, Katak. Kami akan carikan sesuatu yang selesa. Yang ni hangat. Ya. Okey. Ini dia, Katak. Kami bawakan selimut. Bing! Mana ia pergi? Katak! Ia hilang. Katak, mana awak? Katak! Katak! Pulanglah! Oh, tidak. Kenapa, Bing? Kami tak jumpa si Katak. Oh. Ia tak suka rumah baldinya. Tapi kami berinya semua benda. Apa yang kamu beri? Anggur, sedikit salad dan kami berinya susu. Anggur dan salad dan susu untuk Katak. Dan katil dan selimut. Katil dan selimut untuk Katak. Kami buatkan rumah Katak yang cantik, Flok. Memang rumah yang cantik. Tapi adakah sesuai untuk seekor katak? Ia lebih selesa dari paipnya. Ya, ia keluar dari paip yang berlendir, Flok. Oh, boleh kamu tunjukkan? Tengok! Katak! Apa awak buat dalam tu? Kami buatkan awak rumah katak. Dengan dua anggur. Dalam sana gelap. Dan basah. Dan berlendir. Mungkin itu yang ia suka. Gelap, basah dan berlendir. Ya, ia kan kata. Dan itu rumahnya. Itu rumahnya. Betul. Ia akan kekal, Flok? Mungkin, Bing. Asalkan ia gelap dan basah dan berlendir. Okey, si kata. saya tak sukakannya. Mestilah, Sula. Kamu bukannya kata. Sula seekor katak. Ribbit-ribbit. Kan, Labi? Ribbit-ribbit. Ribbit-ribbit. Ribbit. Ribbit. Hai. Saya dan Sula jumpa katak. Dan kami buatkan rumah yang selesa. Dan beri makanan. Tapi si katak tak suka. Itu menyedihkan. Si katak dah ada rumah sendiri. Rumahnya gelap dan basah dan berlendir. Kemudian ia hilang. Dan ia lompat mencari rumahnya sendiri. Di rumah saya, saya ada katil dan selimut. Tapi sebab saya bukan seekor katak dan ia suka benda berlainan. Mencari katak adalah gaya Bing. Boing, boing, boing. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Pendo. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Dia tak apa-apa. Medan kereta. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing meletakkan kereta hari ini. Flop, boleh bantu saya dalam permainan ni? Boleh. Macam mana caranya? Pertama, awak buat... Kemudian... Kemudian...
Kemudian... Kemudian... Charlie. Nah. Letak yang kuning, Flop. Awak mula di sini. Okey, kita lihat. Pertama, kita... Kereta yang bagus, Flop. Kemudian, ia... Kemudian... Ting! Dan... Sekarang, merah pula. Jangan kunyah, Charlie. Cik 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 cik. Charlie. Nampaknya Charlie pun hendak main juga. Dia terlalu kecil. Mungkin kita perlukan permainan Charlie. Ya. Sini Charlie, awak main dengan sayur-sayuran. Merah pula. Mari kita mula. Kereta di sini, lobak di sini. Itu bukan kereta, itu lobak. Seterusnya, Bing. Oh, yang warna biru. Giliran awak, Flop. Okey. Charlie, kereta di sini bukan kentang. Charlie cuba letakkan kentang dia. Itu bukan kereta, itu kan kentang. Ini kentang. Ayuh, Charlie. Kentang masuk dalam ni. Pelop. Cika, 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 ting. Dah baiki, Bing? Ya. Cika, 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 ting. Kali lagi. Baiklah. Mana kereta hijau saya? Pelop. Yang ini? Bukan, Flop. Trak tak boleh masuk dalam medan kereta. Ya, betul. Jumpa. Tidak. Charlie. Awak jatuhkan mainan saya. Buat dia pergi ke sana, Flop. Saya boleh bawa dia ke sana main permainan Charlie. Bagus. Okey, tapi saya perlu jaga dia. Ya, baru saya boleh main kereta dan Charlie tak boleh ganggu saya. Okey, Bing. Kalau kamu ubah fikiran, kamu boleh bermain dengan kami. Saya main permainan saya dan Charlie main permainan dia. Ayuh, Charlie. Jom kita ke sana. Cika-cika-cika-cika-cika. Cika 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 cika. Blop. Siap pun. Blop. Blop. Bing dah datang. Saya terjumpa kentang tadi.
Ah. Peluk. Peluk. Saya rasa dia suka permainan ini. Baguslah, Pink Bunny. Hai, saya dah float bermain kereta. Tapi Charlie jatuhkan garaj saya. Dan kereta saya jatuh bersepah. Dan itu sangat nakal. Jadi Flop bermain permainan Charlie. Dan saya main kereta seorang diri. Tapi saya tak suka bermain sendirian. Jadi saya pandu dan pulangkan semula kentang Charlie. Guna truk saya. Dan kami membuat kentang jadi Flop. Bermain dengan kereta sangat seronok. Tapi main bersama lebih seronok. Main bersama adalah gaya Bing. Saya suka bermain dengan Charlie. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa-apa. Bayang. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing bermain dengan bayangnya hari ini. Flop. Ah? Flop, bayang saya datang bermain. Oh. Tengok. Oh. Dah hilang. Hilang? Mana? Saya akan cari. Okey. Aha! Itu dia, Flop. Aha. Oh, dia hilang lagi. Hmm. Apa kata kita berdua pergi cari? Hmm? Oh. Hmm. Nah, dapat. Jangan biarkannya lari, Bing. Tengok, Flop. Hmm. Itu bayang saya. Itu bayang kamu. Ia ikut gerakan saya. Ya. Bayang-bayang memang pandai meniru. Hello, bayang yang kecil. Dia dah tak kecil lagi. Sekarang bayang saya pun besar. Nah. Saya punya mengecil. Saya pun mengecil. Dah. Dah. Do. Do. Di. Di. Mari main permainan baru. Baik. Apa kata kejar bayangan? Yeay. Ah. Awak jadi raksasa? Yeah. Awak perlu kejar saya. Dan tangkap bayang saya. Saya kejar bayang kamu. Awak tak dapat tangkap saya, raksasa saya bayang. Saya datang ni. Larikan diri. Cepatlah, raksasa bayang. Mana bayang saya? Awak punya pun dah hilang. Matahari tak nampak kita. Mari ke sana. Itu dia. Raksasa bayang. Dapat pun. Sekarang saya raksasa bayang. Raksasa bayang nak tangkap saya. Saya nak tangkap awak. Flop, bayang awak dah hilang. Ha, betul lah. Oh, lihat, Bing. Oh,
awan tu sangat-sangat besar. Oh, ia menghalang matahari dari terkena kita. Pergilah, awan. Saya akan tiup awak. Marilah, Flop. Okey. Saya rasa tak berkesan, Pink. Tapi giliran saya untuk jadi raksasa bayang. Saya rasa hari akan hujan, Pink. Mari, Pink. Mari kita masuk. Tak nak. Saya nak main raksasa bayang. Cepat, masuk. Tak, saya tak nak. Ayo, kamu semakin basah. Tidak. Fuh, lihatlah itu. Flop, bayang saya masih di luar sana. Dan ia sudah jadi basah dan juga sejuk. Bayang kamu sentiasa dekat dengan kamu. Ia tak mungkin di luar jika kamu di dalam. Mana? Jadi, kalau kita nak mencarinya, kamu perlu disinari cahaya. Oh. Ha. Ah, lampu solo saya. Ya, ia keluarkan cahaya besar. Tengok, Flop. Bayang awak. Di belakang awak. Oh, jumpa lagi, wahai bayang. Mana bayang saya, Flop? Mari, kita lihat. Biar saya cari. Okey. Bayang, bayang, bayang. Mana awak? Bayang. Tak jumpalah, Flop. Sini. Di belakang kamu. Oh, bayang saya ada di sini. Betul. Bila kamu disinari cahaya, barulah kamu boleh nampak bayang. Hey! Dan. Sayalah rasa sembayang. Baguslah, Pink Bunny. Hai, saya dan Flo main kejar bayang. Sangat menyeronokkan. Bila giliran saya untuk jadi, awan besar datang dan hujan turun. Jadi saya perlu tinggalkan bayang saya di luar dan saya tak suka. Tapi Flop ada lampu suluh. Bila saya disinari cahaya, saya dapat tengok bayang saya semula. Bayang awak akan ikut awak. Tak kira di mana saja. Tapi jika awak tak disinari cahaya, jadi bayang awak tak boleh keluar bermain. Bayang adalah gaya Bing. Dan sekarang, giliran saya. Cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hai, Bing. Hello, Charlie. Bubu-bubu. Hai, Bing. Hello, Panda. Hello, Sula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa-apa. Yeah. Patung Musical. Pada suatu hari tak jauh dari sini, Bing bermain patung musical hari ini. Siapa dah sedia untuk main satu permainan? Saya! Boleh saya pilih? Boleh! Lain kali, Sula. Hari ini giliran Bing. Bing, main sorok-sorok. Dan saya jadi. Prut, 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 prut. Prut, prut, prut. Cikirut, cikirut. Prut, 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 prut. Kita main berdiri tenang musical? Okey. Ya. Yeah. Saya pandai main berdiri tenang musical. Ya. Yeah. Yeah. Baik, kita main berdiri tenang musical. Kamu semua ingat peraturannya? Awak menari ke musik? Bila musik berhenti, awak berhenti dan berdiri tenang. Yeay! Dan awak jangan bergoyang walaupun sedikit saja. Dan kalau kamu bergoyang, awak keluar. Dan awak jadi pemerhati goyangan. Sehingga tinggal satu saja peserta. Dan yang terakhir adalah pemenangnya. Ya, saya.
Saya tak akan bergoyang dan saya boleh jadi pemenangnya. Mungkin kamu menang, Bing. Apa kata kita mulakannya dan lihat? Sudah sediakan muzik, Flop? Flop! Itu tak rancak, Flop. Tak rancak. Mana muziknya? Hello, muzik sudah berhenti. Awak perlu berhenti kalau tak awak keluar. Oh. Boleh kita mula sekali lagi? Idea yang bagus. Dan ingat ya, fokus dan bila muzik berhenti, pastikan kamu berdiri tenang. Yeay! Pandu, muzik sudah bermula. Menari. Saya pemerhati goyangan dan saya cari siapa yang goyang. Oh, kamu keluar, Sula. Sekarang kamu pun pemerhati goyangan juga. Charlie buat saya ketawa. Dia pun keluar. Charlie langsung tak boleh duduk diam. Betul, Bing. Oh, saya suka lagu ni. Saya pemerhati goyangan. Awak bergoyang koko dan awak keluar. Oh, saya tak dapat berhenti berpusing. Sekarang kamu juga pemerhati goyangan koko. Tinggal Bing dan Bendu saja. Kami lihat siapa bergoyang. Rasanya mereka takkan bergoyang. Mereka bagus dalam permainan ni. Pasangkan muzik semula, Flop. Akan bergoyang. Dengar jelas awak bergoyang, Bing. Pendo, kamu yang terakhir dapat berdiri tenang. Wow! Tahniah untuk semua. Yeay! Tahniah, saya Pendo. Nak jadi yang terakhir. Saya yang pilih permainan tu. Ya, dan semua pun suka. Dan Bing, saya memang fokus. Betul. Kamu buat dengan baik, fokus ya, dengan lama. Tapi saya dah cuba untuk berdiri tenang supaya saya menang. Ya, mungkin lain kali kamu pemenangnya. Apa kata kita cuba lagi? Okey. Hello, Charlie. Charlie pun nak bermain juga. Betul. Bing, menari dengan kami. Wow! Kali ini saya yang terakhir akan berdiri tenang. Ataupun saya. Saya takkan bergoyang. Ayuh, kita lihat. Sudah sediakan muzik, Flop? Ya. Boleh saya pilih? Boleh. Hai, kami main patung musical. Tidak boleh bergoyang jika muzik berhenti. Saya sangat main ketika saya berdiri tenang. Tapi saya bergoyang dan saya tidak menang. Walaupun itu permainan saya. Jadi saya tak nak main lagi.
Tapi yang lain terus bermain. Termasuk Charlie. Dan ia lebih seronok dari bersendirian. Jadi saya sertai semula. Woo! Awak tak boleh selalu menang walaupun awak pilih permainannya. Patung musical adalah gaya Bing. Ayah,